Pemirsa, jelang Pilpres 2019, dukungan untuk paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terus mengalir di berbagai daerah. Massa yang tergabung dalam barisan santri nasional di Kebumen, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi Amin. Massa yang tergabung dalam barisan santri nasional mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin di Gedung Juang Kebumen, Jawa Tengah. Selain dihadiri Panglima Santri Jawa Tengah, Kiai Haji Yusuf Kudori, acara deklarasi dukungan turut dihadiri pula Kiai Haji Yazid Mahfudz, serta para ulama NU yang terdiri dari para kiai dan santri dari 5 kabupaten. Selain sebagai wujud komitmen para santri untuk memenangkan paslon nomor 01 pada pemilu mendatang, kegiatan ini juga untuk membangun konsolidasi umat dalam menyikapi problematika bangsa. Pihak yang menegaskan ulama dan santri dari 5 kabupaten tersebut siap merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi Amin untuk melanjutkan roda kepemimpinan 5 tahun mendatang. Persiapan-persiapan dari saya lagi, Bapak-Ibu sekalian nanti juga akan memperkenalkan